Aku tahu kamu ada di dalam. Pasti kamu lagi nungguin si Aldo yang belum pulang-pulang kan? Yang gimana sabar ya. Mana perutnya gede lagi. Aku berangkat sekolah dulu deh. Dadah. Halo semuanya, aku boleh gabung ya? Boleh, boleh. Iya, boleh, boleh. Makasih ya. Iya. Sini, ya. Sini, Gia. Duduk sini. Apaan sih lu, Nah? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Halo, Bandelicious. Welcome back to my channel. Kali ini aku mengadakan video animasi Dot Design yang kisah Dot dan Gia. Setelah move on dari Dinda dan si Aldo, kita lanjut ke kisahnya Kak Dot dan Gia ya. Kira-kira gimana ya kelanjutan mereka yang sama-sama patah hati lalu dipertemukan? Iya. Apakah mereka akan bersama? Buat yang sudah mampir, jangan lupa di like dulu. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oh, Kak Dot dan Dinda. Ini perpisahan. Gak kerasa ya? Lulusan. Udah lulus lagi aja. Iya kak. Abis ini kakak mau kemana? Kuliah apa kerja? Rencananya sih kuliah. Kok aku yang takut ya? Aku takut Kak Dot kepincut cewek-cewek lain di kampus nanti. Pasti ceweknya cantik-cantik. Ya enggak lah. Jelek amat pikirannya. Ya enggak. Takut aja. Tenang dah. Kita usahain. Gimana caranya kita pacaran awet sampai nikah? Tapi kan aku masih lama kak lulusnya. Baru kelas 2. Ya kakak tunggulah. Kakak juga mau serius kuliah. Biar bisa cari kerja buat nampkahin kamu nanti. Udah kejauhan. Jalanin aja yang sekarang. Iya. Kamu juga jangan berpaling dari Kak Dot ya ndak. Jangan mentang-mentang aku udah lulus, kamu malah pacaran sama yang lain. Us, ya enggak lah kak. Kak Dot mah janji bakalan sering-sering antar jemput kamu, nengokin kamu. Astaga. Sampai kamu lulus deh pokoknya. Pokoknya setia iya, lah ya. Yang rajin ya sekolahnya. Biar lulus. Biar bisa nyusul kakak di kampus nanti. Oke? Siap. Dot. Bangun Dot. Mimpi. Bangun. Dot. Bangun ih. Hari itu mimpi gue kerasa nyata. Ternyata cuma pengen mimpi. Rasanya gue ketemu sama dia dan menceritakan semua yang gue alami di dalam mimpi. Tapi sayangnya dia udah memilih untuk hidup bersama Aldo. Dot. Bangun Dot. Iya bu. Udah cepetan ah. Kamu masuk ke tidur lagi kalau ibu tinggal. Iya bu. Udah sono mandi. Sekolah. Emangnya masih sekolah ya? Ya sekolah lah. Ini bukan minggu Dot. Oh kirain udah lulus gitu. Enak aja. Udah sono. Ibu mau ke pasar dulu. Uang jajannya di kolong kulkas ya. Di kolong? Iya bu. Banyak kali mak. Nyimpen duit. Dipikir-pikir, gak nyangka ya kita bisa pacaran. Bener gak sih? Iya ndak. Makasih ya Kak Dot, Kak Dot hebat banget sumpah. Udah Kak Dot, gak usah dipikirin Kak Dot. Udah jadi milik orang lain juga. Aku kangen sama kamu ndak. Sampai saat ini, aku masih berharap waktu akan diputar kembali. Gak bisa. Iya, bentar baby. Asik baby. Peot cari ilmu dulu ya. Iya Yot. Yang banyak ya Yot. Iya. Assalamualaikum. Waktu balik ya. Abisnya cowoknya nyamperin ceweknya. Ini waktu balik. Ya Allah. Anak gue udah balik. Dijemput cewek cakep lagi. Alah. Sama banget sama bapaknya waktu sekolah. Masa sih pak. Dikejar-kejar cewek mulu. Mulu. Peot. Gue seneng lihat lu sama si Lisa ya. Mudah-mudahan lu gak ngalamin apa yang gue alamin sekarang ya. Aku berangkat dulu ya, Ma. Iya. Hati-hati. Mari, Ma. Iya, Nak. Apaan sih, Nak? Manggil Mama lagi. Ya, gak apa-apa lah. Assalamualaikum. Oh, iya. Waalaikumsalam. Lu gak jelas banget sih, Nak. Manggil Mama segala sama Mama gua. Ya, kenapa emang? Daripada gua panggil Bapak. Ya, Tante, kek. Yeah, gua tuh udah nganggap Mama lu kayak Mama sendiri, tau gak? Enak aja lu. Mana mau Mama gua punya anak kayak lu. Buset. Jahanam banget mulut lu. Gini calon menantu. Gini gak apa sekolah tuh. Naik motor. Jangan naik mobil mulu.
Basah badan lu yang ada, gak pernah kena matahari. Ya gimana, orang gue cuma diantar supir. Ya makanya, mending kayak gini. Enak angin-anginan, adem. Ya terus kalau hujan, kehujanan gitu. Ya bagus lah, itu yang dicari orang pacaran, Cynthia. Lebay, selera lu kayak anak 90-an. Aduh, biar hujan-hujanan bareng gitu. Oh ya Allah, sedih banget, kadang sendirian. Yang lain mah pada berpasang-pasangan. Dinda, hari ini aku berangkat sekolah. Di depan pintu ini kamu sering telpon aku. Asik. Minta jemput biar bisa berangkat bareng. Udah Kadot, ya ampun. Maklum, masih awal ya, masih belum bisa move on. Asik. Pengen banget rasanya gue curhat sama mereka satu-satu. Tapi gue suka diledekin sama si Kona. Lebay lah, cengeng lah. Padahal kalau dia yang ngalamin kayak gini, dia bakal nangis kejar sambil meluk bantal guling. Akhirnya gue putusin buat pergi ke rumahnya sebelum berangkat ke sekolah. Gue gak ngapa-ngapain. Gue cuma gak mau kenangan gue dihapus gitu aja. Boleh lah. Karena ada si Dinda nih ngintip. Nggak, sulit rasanya buat lupain itu semua. Tapi kenyataannya, emang gitu ya kalau udah. Kamu emang udah gak ada lagi di kehidupan aku, Nggak. Aku tahu kamu ada di dalam. Pasti kamu lagi nungguin si Aldo yang belum pulang-pulang kan? Yang mana sabar ya. Udah gede lagi. Aku berangkat sekolah dulu deh. Dadah. Kok tiba-tiba aku ingat Kadut sih? Ada apa ya? Yo, mau makan apa nih? Bi, Yot. Gak tahu deh, si Cynthia. Mau ngajak ke kantin 88 kayaknya. Luna. Bentar ya, gue telepon pusat dulu. Asik. Oh, lalala. Halo, kelinciku. Udah di mana? Si Lina, gue udah di kantin 88 nih. Hah? Sendiri? Ini berdua sama si Cynthia. Oh, oke, gue kesana deh. Ya udah, gue tunggu ya. Ayo Bi, anak-anak udah di sono katanya. Dot, Yot, lu mau ke kantin nggak? Duluan aja deh, ntar gue nyusul. Ya udah, ayo. Mau makan di mana nih Yot? Yuk, ke warung pojok aja yuk. Ngemi. Ya udah, ayo. Ngemi. Tapi Yot. Ya. Kamu baru keluar? Iya kak. Ya kasihan banget kan. Mau makan di mana kak? Aku mau ngemi di warung pojok sama si Dot. Ayo, sekalian aja. Ya, aku lagi bosen makan mie mulu, baru aja 2 hari yang lalu. Ya, aku mah tiap hari malah, pagi, siang, malam. Ih, kapeot parah nih. Terus kamu mau makan di mana? Ke kantin aja yuk, makan nasi biasa. Gimana dong, mau ke kantin gak? Duluan aja deh, gue lagi mau ngemih dulu nih. Ya, masa lu makan sendirian sih? Ya gak apa-apa, emang kalau sama lu disuapin. Ya udah, gue ke kantin dulu ya. Iya, duh jadi gak enak gue nih. Udah, gak apa-apa, ya udah. Ayo, ya ampun, yang lain bukan yang ngehibur gitu, kek. Udah tahu Kadotnya belum bisa bukan aja udah sekalian. Kala itu, parah. Kekompakan geng 4G sudah mulai direnggut oleh wanita-wanita idamannya masing-masing. Tahu mana kesetiaan kawan kalian. Tanpa pasangan dan kasih sayang. Tapi gue sadar, kalau posisi gimana ini pernah gitu ada ya, di posisi si Peo. Kalau temen deket tapi udah terkontaminasi. Mending ngeliwat yuk. Udah lama nih gak ngeliwat. Aduh, jadi agak ngeliwat. Gimana? Ngeliwat di mana? Di rumah lu aja yuk. Enak adem di belakang rumah lu itu. Yang ada pohon. Nah, iya benar. Ya, terserah. Yang lain mau gak kalau di rumah gua? Ayo, gua ikut aja. Boleh. Seru kayaknya. Ya udah, ayo. Gimana Tiffany? Boleh gak sama mama? Boleh aja sih. Tapi pulang dulu kan? Ya iyalah. Sama gua juga pulang dulu. Ganti baju dulu. Ya udah deh, ayo. Guys. Gue pulang duluan ya. Lah, siap dulu Dot. Mau kemana PA? Nah, dulu ngapa Dot? Mau ngapain emang? Mau ngeliwet PA, pastiin dulu ini jadi apa enggak. Tahu? Betan dong. Duluan aja lah, gue enggak ngikut. Gak bisa ngomong. Kenapa kak? Duh, gue lagi kayak enak badan ini. Sumpah dah. Alasan lu ah. Jih, lagi kumat lu mah, ya kan? Jih, kumat apaan bego? Kumat. Gak tahu gue, lagi gak mood aja ini. Ya, duluan aja ya. Jih, gak seru lah Dot, lu mah. Tahu Jih. Apaan sih lu? Ntar kita gitar-gitaran di sono Dot. Ah yalah, mana lu doang yang bisa? Ya, itu kan si Kona bisa. Apaan? Cuma bisa kunci C doang. Kunci C doang. Udah, ikut aja ngapa sih Dot? Ya udah, gimana ntar aja deh. Gua pulang dulu, ntar gua kabarin jadi atau enggaknya ya. Ya udah.
Tapi benar lu ya. Iya. Awas aja. Iya, iya. Awas aja papa enggak ikut. Gua duluan ya. Ayo, ayo. Hati-hati. Iya, iya, iya. Hati-hati ya. Ya ilah. Eh, mana si Dot? Udah ada WA belum? Mana? Kagak ada. Coba-coba dikontak, nak. Ngapa sih tuh anak? Udah, biarin. Jangan dipaksa. Gak bisa gitulah. Gak asik. Bentar, coba gue chat ya. Asik. Lu jadi kesini gak? Kagak, nak. Gue bener-bener lagi gak enak badan ini. Ya elah, Dot. Lu kenapa sih? Ayolah. Sorry, nak. Gak apa-apa, Dot. Ah, lu? Tolong bilangin sama yang lain juga ya. Sorry gitu, kapan-kapan aja. Ah, gimana nak? Gak bisa katanya, gak enak badan. Alah, bohong sih pasti. Iyalah, tahu gua mah. Dia memang begitu, kalau lagi gak mood. Ya udahlah. Gua tahu apa yang lu rasain, Dot. Gua pernah ada di posisi lu. Gua yakin lu gak mau ikut bukan karena gak enak badan. Tapi emang lu ngerasa diasingin di sini. Lu ngerasa jadi kambing congek kan? Karena lu jomblo sendirian. Ah, harusnya lu datang aja, Dot. Biar lu yang urus api, masak nasi. Parah. Biar gua bisa berduaan sama si Lisa. Tapi, ya udahlah. Keren mau hibur gitu, kek. Halo, Gia. Ada apa? Lisa, main sini. Gua bete di rumah sendirian. Loh, kebetulan, Gia. Gua lagi ngeliwet nih di rumah Kapeot. Ngeliwet? Ngeliwet itu apa ya? Aduh, ngeliwet gak tahu lagi, Gia. Masak-masak, makan-makan. Aku gak tahu, Lisa. Ya udah ikut aja, Gia. Ya ampun. Ya udah sini, Gece. Di sini rame loh. Siapa aja emang? Ya semua pokoknya. Biasalah, geng kacrut. Ya udah deh. Aku kesana gak apa-apa kan? Ya iyalah gak apa-apa. Gabung aja sini. Ya udah, Sherlock ya, Lisa. Aku naik Grab kesananya. Oke. Ini kocok. Lisa, aku udah nyampe nih. Kamu di mana? Oh, iya ya. Aku di belakang ya. Ya udah, aku susul ya. Iya. Halo semuanya. Aku boleh gabung ya? Boleh, boleh. Iya, iya, boleh, boleh. Makasih ya. Iya, iya, iya. Sini, sini, Gia. Duduk sini. Apaan sih lu, Nak? Dot, Dot. Coba kalau ikut lu. Dapat jodoh lu di sini. Foto Jadi macam pulang nih, macam pulang. Sini bodoh, makin cerah nih cuacanya. Waduh, iya lagi. Iya lagi. Aduh. Sedih banget ya Kak Dot jomblo sendirian. Yang lain pada berpasang-pasangan gitu kan. Kak Dot merana. Sampai diajak makan-makan pun tak mau. Tak mau ya. Aduh sedih banget ya ah. Tapi roman-romannya bakal ada yang PDKT nih. Ya dong lumayan lah ya dapat mak comblang gitu kan. Yang sama-sama jomblo dipertemukan. Gimana ya kisah selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My soul.